Udah mau jam 6. Kita kan cari bukaan. Nanti rame loh di jalan. Ayo ayo yuk, cek. Ya, udah yuk lah. Terus kumpulkan duitnya, apa lagi? Kau yang beli ya. Aku nunggu di sini aja. Males aku keluar. Kau yang beli ya. Jangan kayak gitulah. Sama-sama lah kita keluar. Kan sama-sama ya kita makannya. Gimana ya? Kalau kau yang beli, utangmu yang 10.000 itu kau anggap lunas. Gimana? Dasar jalan. Bisa-bisa dia memanfaatkan kemiskinan kawan. Nana duit Nana. Hah? Jangan dihabisin, 10.000 aja. Banyak kali pun bodoh. Masih jam segini kayaknya tidur beberapa menit bisa deh. Kali bisa mandi, siap mandi langsung buka. Alhamdulillah. Jam 6 lewat 18. Oke, mandi. Apa aja deh kok udah tinggal dikit, kolak udah habis tuh, sambalnya pun tinggal sedikit, gorengannya nggak ada, nasi pun udah habis, gimana? Lemari pun kosong, apa dia belum beli makanan ya? Tapi nggak mungkin dong buka belum jadi beli makanan. Bro, bukanya mana? Itu kok tinggal dikit ya? Sambalnya sikit, gorengan nggak ada. Mana bukaannya? Bukaan apa? Oh itu kan semalam tapi. Ini udah jam 7, udah ganti hari lah kita. Udah tidur lu lah, dibangunin payah kali. Pokoknya aku semalam pas buka. Gak kubanguni pula lah. Mau buka kubanguni. Woi. Yuk, kamu buka nih. Luan, tak lagi. Kacau lah. Cepet deh, dajeng tuh. Mau sahur kubanguni. Gila. Ada sup, woi. Woi. Kita ya, mau imsa ya kan, minumlah dua aku, nanti gak bisa berpuasa ya kan. Aku gak buka, gak sahur lagi.